Assalamu alaikum everybody, welcome to Minecraft. Aku memang dah lama kita tak main Minecraft. Aku memang rasa dah berzaman dah aku tak main. Dah berzaman dah aku tak main Minecraft. So untuk tahun 2006 ni, selamat tahun baru kepada F semua orang. Aku akan cuba balik buat video Minecraft dan aku akan cuba buat something baru. Dan yang ni adalah world baru je aku buat. Aku rasa aku baru kalau kau pasal tu, aku baru mana hari? Day zero lagi. Memang betul-betul aku baru je main. Dah setahun dah aku tak main. Apa tu Minecraft. Banyak update yang dah ada. Daripada 1.6 sekarang pergi ke Minecraft 1.8. So yeah, terlalu banyak. Sampai aku ada post dalam grup Minecraft punya Facebook punya group. Apa dia? Aku dah lama sangat tak record kot. Aku dah macam kaku sikit. So aku macam banyak gila update dah keluar. So pada tahun 2016 ni, tahun baru, so aku nak buat something new. Aku nak buat series ni, InsyaAllah aku buat panjang. Aku tak nak buat yang pendek-pendek ni. Dan aku nak korang tanya aku macam Q&A. So aku post kat group tu, aku tanya apa Q&A yang ada, dan InsyaAllah aku akan jawab sebanyak yang mungkin. Aku dah main ni dalam 1 jam, 2 jam. Ni malam pertama aku kat dalam world ni. So let's see the question. Soalan pertama, macam mana aku nak tengok soalan? Okay, jap. Soalan ni daripada Muhammad Hazim Azam Tol Baru. Dan apa yang Lin nak untuk channel pada tahun 2016? So saya cerita apa target aku untuk channel channel aku pada tahun 2016. Semua orang nak channel dia berjaya. Macam aku pun, aku nak channel aku jadi famous. Aku nak ramai orang tengok video aku. Tapi benda yang paling penting aku nak buat, I want to make a living out of YouTube. Itu impian aku daripada 4 tahun lepas yang aku start buat video Minecraft ni. Tak adalah macam aku tak kerja aku buat YouTube. Tak, aku just sekadar macam dapat membantu aku untuk buat untuk duit harian aku. Itu je yang aku nak. Tapi ya, Benda tu tak senang. Azam tahun baru. Semua orang ada azam, tapi aku tak ada azam tahun baru. Azam tahun baru aku adalah untuk improvekan diri sendiri. Kita semua semakin lama semakin tua, dan kita semua Nak improvekan diri sendiri. Aku tak nak berubah banyak sangat. Sikit je aku nak. Aku nak jadi orang yang lagi bagus. Aku nak orang yang lagi bagus daripada tahun ni. Itu je yang aku nak. Aku tak nak azam macam nak jadi kurus ke apa. Tak, itu aku dah memang dah gemuk dah. Kalau aku tengok muka aku memang dah gemuk dah. Itu aku tak penting tu aku. Yang penting aku nak jadi orang yang berguna. Aku nak jadi orang yang dia apa tu? Orang yang dapat membantu keluarga aku, orang yang dapat membantu society macam tu lah. Sebelum tu aku terlupa pula cerita kenapa aku buat benda ni. Semalam pagi tadi masa aku jalan-jalan kat world, aku nampak ada villager kat belakang tu. Kenapa ada villager tu? So aku, kalau boleh aku nak selamatkan semua villager-villager tu. Hopefully semua masih hidup. So aku nak selamatkan diorang tu. So aku nak buat fest banyak-banyak supaya di esok pagi wait, ada apple. Mana apple? Aku nak nanti pagi nanti aku boleh fanskan diorang dan aku boleh selamatkan. Mana bulan? Oh, okay tu. Okay, sekiranya nak pagi nanti kita boleh selamatkan villager-villager tu lah. Hopefully. Okay, soalan kedua daripada Nyan Neko Hafizam. Wow. Minta maaf kalau aku salah baca nama korang pasal ya, aku tak reti baca. Mana furnace? Aku tak ada furnace ke? Ya, aku tak ada furnace. So, aku pergi mining furnace je. Mining stone jap. Dia tanya, Abang Lin, kamu banyak-banyak game mana yang abang paling minat? Apa khabar? Biar aku jawab soalan susah dulu. Aku sihat, Alhamdulillah. Semakin besar badan, tapi Alhamdulillah semakin sihat. Dalam channel aku dah bukan sekadar Minecraft je. Aku ada banyak lagi game-game yang lain. Game apa favourite aku? Kalau nak cakap game yang paling stres, aku akan cakap Super Meat Boy. Itu game yang paling stres yang aku pernah main. Sampai kayak controller aku rosak segala pasal aku campak aku punya aku campak aku punya controller. Tapi aku rasa game paling best, aku akan still cakap Binding of Isaac.
Lagi-lagi selepas dia punya expansion pack dia, aku lagi rasa macam best gila Binding of Isaac sekarang. Banyak benda yang dia orang tambah dia Binding of Isaac Afterbirth tu kan. Aku memang suka sangat dengan game tu. Tak dapat beli lagi, aku sekarang main yang crack je dulu, tapi ya tak, ada rezeki nanti aku belilah, ada rezeki aku beli. So soalan seterusnya ni daripada Allah, jadi aku nak cakap nama kau. Fauzi Mansor, dalam banyak-banyak haiwan, haiwan apa yang Abang Lin minat? Apa binatang yang aku minat? Simple, kucing. Aku masa kat Johor dulu, masa kecil dulu kan, aku banyak gila kucing. Jatuh villager, hidup lagi tak sebab. Banyak sangat kucing. Yes, kau masih hidup. Okay, kau masih hidup. Nice, 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 kau masih hidup. Nice, terbaik, 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 terbaik. Aku rasa aku lebih daripada 11-12 kucing, ekor kucing kat rumah. Dan I love all of them. Tapi macam biasalah, diorang semua dah tua dan ada yang dah mati. Dan yang bestnya, diorang mati bukannya dengan aku. Maksudnya diorang akan hilangkan diri dulu baru mati. Lepas tu nanti baru jumpa mayat dia. So, ya, aku minat gila kucing. Kalau contohnya aku ada masa kosong untuk jaga haiwan, untuk apakah aku akan jaga kucing, hands down. Ada orang suka hamster, tapi aku tak, aku macam kucing lagi berinteraktif, lagi banyak daripada hamster. Hamster comel-comel, tapi dia macam kau tak boleh curhat dengan hamster. Curahan macam cerita masalah kau dengan cerita dengan hamster rasa macam orang gila. Tapi kalau orang tu cerita masalah dengan kucing, dia macam comelnya. Macam tu lah. Aku dengan awak aku sama je, dua-dua memang suka gila kucing. So soalan seterusnya, kenapa ayam melintas jalan? Soalan yang aku tak pernah tengok lagi, soalan-soalan ni aku just tengok, aku buat post, lepas tu aku macam nanti aku spontan lah baca. Kenapa ayam melintas jalan? Kenapa ayam melintas jalan? Well, jawapan dia senang je, dia dapat di rumah, rumah dia ada kat melintas jalan, dan dia mati pasal kena langgar dengan kereta. Usually kereta, ayam mana kereta nak melintas jalan, dia main jalan dia, lepas tu nanti jadi ayam panik. So, soalan seterusnya, alamak, fans aku dah habis. Kayu. Soalan seterusnya, azam tahun ni tercapai tak? Azam tahun 2015 tercapai tak? Azam aku tahun lepas adalah sama dengan azam tahun depan, iaitu aku nak improve sebagai manusia. Aku nak jadi orang yang lagi bagus daripada orang sebelum ni. Dan aku jujur cakap, no, aku tak. Aku tak capai impian aku pada azam 2015. Aku rasa macam ya, aku improve sikit, tapi aku rasa macam tak cukup. Aku still pandang badan, aku still still tak dapat gaji lagi besar. Aku still macam boleh katakan aku tak cukup lagi untuk aku, tak cukup untuk orang kata macam I have improved. Itu untuk aku tak cukup lagi. Tapi kalau azam YouTube aku rasa aku dah capai kat target tu. Pasal target aku untuk tahun 2015 adalah untuk main game selain daripada Minecraft. Tapi downside-nya aku tak sempat nak record Minecraft. Tapi dengan sekarang ni aku dah ada bilik sendiri, aku dah ada rumah sendiri. InsyaAllah aku akan cuba record lagi banyak daripada tahun lepas. So insyaAllah tahun ni aku akan cuba main Minecraft dan aku cuba main game-game yang lain. Dan hopefully korang akan suka video-video tu. Kalau tak banyak apa, kalau korang tak share apa, aku tak kisah. Yang penting korang tengok dan korang boleh enjoy lah dengan video-video aku ni. Okay, soalan seterusnya. Oh, tadi aku tak cakap. Soalan tadi daripada Afiq Amizi. Sekarang ni, Yosh Koyum bucket list. Okay, aku benda paling suka iron bucket. List aku nak iron bucket. Yang kecil, besar, sederhana, itu semua bucket-bucket yang aku nak lah. Soalan seterusnya daripada Akil Ishak. Boleh tak saya main Minecraft bersama awak? Boleh. Boleh kalau aku ada internet. Aku teringin nak main server balik. Aku teringin nak main dengan orang-orang daripada MMM. Aku teringin nak main beramai-ramai lah, bukan seorang saja. Tapi masalahnya masa dengan internet. Dua benda tu yang aku tak ada sekarang ni. Masa tu selepas aku pindah rumah sendiri, aku macam okay, first thing aku nak beli adalah internet. Itu benda first thing aku nak beli. Tapi selepas tu aku macam aku dah register dah. So, aku dah register TM.
TM datang rumah aku, dia cakap kat sini rumah line tak ada. Maksud dia macam kena tarik kabel untuk pasang. Macam cakap, oh okey ke kena tarik kabel, okey. Tak apalah kalau apa tu 100-200 tak apalah, aku cakap, oh, boleh kongsi dengan member. Lepas tu dia, okey, kalau nak tarik berapa? Dia cakap dengan aku, internet kalau nak tarik dekat je, tak sampai berapa meter je, tapi RM380 untuk pasang sahaja, untuk tarik kabel sahaja. Aku macam, no. No, itu terlalu mahal untuk aku. Dan lah speed dia 4 Mbps je, lepas tu aku kena bayar RM350 untuk setup sahaja. Aku macam, nope, aku tak nak. So sekarang ni aku pakai Selcom Burung Hantu. Itu perfect untuk aku nak upload video. Macam kalau aku rasa kalau aku tak ada burung, kalau aku tak ada burung hantu, aku rasa korang tak dapat video ni. Serius, korang tak akan dapat video ni pasal aku record ni 31 hari bulan Disember. Kalau contoh dia aku tak ada Selcom Burung Hantu, aku kena record seminggu awal untuk aku dapatkan apa tu, releasekan video ni dengan jadual yang betul. So insyaAllah lepas ni aku akan dapat upload video Minecraft lagi banyak lah. Okay, soalan seterusnya daripada diri sendiri. Sekejap. Apa dia ni? Oh, aku kena scroll bawah patutlah. Soalan seterusnya daripada mana ni? Ronaldo Faris. Fuh, Ronaldo. Dia tanya apa cita-cita? Cita-cita aku dari kecil sebenarnya aku nak jadi angkasawan. Itu benda yang aku nak daripada kecil. Sampaikan ingat tak dulu ada orang Malaysia pertama yang pergi ke angkasa. Aku dapat jumpa tau dia. Dia ada buat macam motivation punya speech kat kawasan macam kawasan bandar aku lah. Dia datang ke Dewan segala, lepas tu kasih speech. Fuh, aku dapat salam dengan dia. Aku rasa berbangga gila dapat jumpa dia. Pasal aku memang minat sangat jadi astronot. Aku minat sangat pasal angkasa. Tapi apakah daya, aku ni tak berapa pandai sangat. So aku tak dapat nak belajar sangat lah. Tapi macam mana pun aku still sekarang ni macam kalau ada fakta-fakta pasal angkasa ke, macam masa tahun 2015 ada apa, Bukan kapal terbang apa ni, Astronot spaceship, ada spaceship yang dapat gambar Pluto. Aku tak tidur. Wait, mana? Oh, tak ada. Aku tak tidur, aku tunggu. Aku masa tu ada dokumentari, aku tengok dokumentari sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Dah lah esoknya hari raya, macam aku kena solat raya segala. Aku tak tidur, aku sekat-katnya semata-mata pasal aku nak tengok dokumentari pasal Pluto tu, dapat gambar Pluto tu. Macam memang aku rasa macam satu achievement dunia kita yang dah buat lah. Aku memang berbangga betul dapat tengok gambar apa tu, bentuk Pluto. So ya, cita-cita aku untuk jadi angkasawan, tapi tak jadi, tak apalah. So sekarang aku jadi entertainer. Dapat duit pun tak, tapi aku suka je lah. So soalan seterusnya daripada Haikal Rosam. Hopefully betul. Kenapa satu tahun tak main Minecraft? Kenapa? Hi villager. First pasal aku tak ada masa nak main. Tahun ni banyak benda dah berubah, banyak benda aku cuba buat. Aku tak sempat nak main game yang aku kena buat everything. Macam Minecraft ni semua kita kena buat sendiri kan. So aku tak sempat nak buat benda-benda macam tu lah. So aku lebih fokus pada hidup aku. Aku fokus nak kumpul duit untuk kahwin. Aku nak, like I say, improve diri sendiri. So minta maaf lah pasal satu tahun aku tak main Minecraft. Tapi nak buat macam mana, that's life. Bersyukur dengan masa kosong yang kita ada. Hang sikit tadi. Bersyukur dengan masa kosong yang kita ada, pasal tak semua hari kita akan dapat hari yang tenang. Ada hari-hari yang kita kena bekerja pagi sampai malam. Ada hari yang kita boleh lepak rumah, tak buat apa-apa untuk 2 jam. So yeah, minta maaf lah sangat aku tak dapat buat Minecraft. Tapi nak buat macam mana. God, hang gila. PC baru. Aku dah lama sangat tak main Minecraft. RAM aku masih 4GB. So, lagging sikit aku punya komputer. Soalan seterusnya daripada Beruang Biru. Dia bukan Panda Merah, dia Beruang Biru. Berapa jam kau main Minecraft PC dan kau main tak Minecraft Portable? Kalau nak ikutkan sebelum ni, aku main Minecraft PC. Aku rasa satu hari lah, paling kurang 4 jam aku akan main. Paling kurang 4 jam. Pasal dulu, masa aku kena main Minecraft lagi,
aku akan suka buat eksperimen dengan redstone. So macam-macam mesin aku dah buat dengan redstone. Okay, minta maaf ni kalau contoh dia macam lagging sikit. Aku tak setting lagi aku punya OBS untuk Minecraft. So ada sedikit konflik lah di antara aku punya processor dengan recording. So dululah, macam aku cakap dulu, aku akan main Minecraft every day, satu hari mesti 4 atau 3 jam. Tapi sekarang aku rasa Minecraft ni first time aku Minecraft dalam masa 1 tahun. Aku, macam aku cakap, dah lama sangat aku tak main Minecraft. And hopefully lepas ni aku akan boleh belajar balik redstone. Aku akan cuba buat lagi video-video untuk korang enjoy. Dan aku tahu korang suka dengar aku bebel, walaupun kadang-kadang korang tak faham apa benda yang aku bebel. Tapi tak apa, itu tak penting untuk aku. Oh, nak malam. Oh shit, tak sempat. Shit. Damn it, tak sempat. Dah malam. Okay, so soalan seterusnya daripada kata ketiak, Muhammad Rizwan Mahmud Rizwan, ya Allah, tengok ni aku baca nama orang. Will you ever make a premium account giveaway? Aku nak buat. Serius, aku nak sangat buat apa tu, macam kasih giveaway premium account. Tapi masalahnya terlalu mahal. Satu premium account tu terlalu mahal dan aku tak dapat. Aku nak, kadang-kadang nak makan pun tak ada duit. Apatah lagi untuk beli barang yang harga dekat RM100. So, aku minta maaf sangat-sangat. Aku tak dapat nak kasih apa yang korang nak pasal. Yeah. Money is tough, man. Nak cari duit susah tu. Pasal lagi-lagi sekarang ni dengan GST, dengan apa tu, minyak naik harga segala, cari duit memang susah. Dan aku mengharap juga, macam contohnya kalau aku dapat payment daripada YouTube ni, benda pertama aku akan buat, aku akan cuba buat apa tu, kasih korang Minecraft account. Tapi itulah, hopefully korang tak guna adblock supaya aku boleh dapat duit buat YouTube ni, dan aku boleh kasih satu premium account. Itu janji aku daripada dulu lagi. Kalau aku dapat duit daripada YouTube, aku akan buat kasih Minecraft premium account. Satu je. Ciai itulah. Okay. So. Oh wow, lagi gila. Ni mesti binatang dah start spawn ni. Aku tak ada pedang lagi sahaja. Okay. So soalan seterusnya daripada Muhammad Amiruddin Rylander ketiga. Wow, ada tiga. Premium ke? Yes, aku premium. Masa tu terima kasih kepada Allah Ryan. Yes, oh, aku lupa Ryan, pasal dia jualkan aku premium account ni. So aku sekarang ada premium. Aku akan cuba, macam masa tu, masa Sabir Fusion, aku ada main kat server. Apa nama tempat server tu? Allah. Actually No. Salah tekan. Wah, apa banyak aku tekan screenshot. Cyber Fusion, aku ada main kat Hypixel punya server tu. So that means aku dah ada original account lah. Just that aku tak sempat lagi nak main kat Hypixel. Aku cuba nak main lagi lah. Tapi macam aku cakap, masa yang aku tak ada sekarang ni. So insyaAllah aku akan cuba main lepas ni. Yeah, aku dah ada premium account. Soalan seterusnya daripada Akmal Ramli, why tak join? Okay, Melayu dengan Inggeris di kampung kan. Kenapa tak join dengan Panda and the other dalam server MMM? Internet dan masa. Rumah aku tak boleh nak pasang Unify. Rumah aku tak boleh nak pasang Times. Jaring pun tak boleh pasang. Streamix boleh pasang, macam aku cerita tadi lah. Dia kena bayar dalam 300 lebih untuk pasang sahaja. Pasal aku kena tarik kabel. So aku serius nak main dengan diorang, tapi diorang ada jalan cerita. So aku tak boleh nak macam masuk keluar macam tu. Kesian kat Padan, nak kena rewrite semua script. Pasal kalau nak ikutkan MMM yang sebelum ni, siapa ingat lagi bila aku berlakon kat MMM, aku adalah main villain dia. aku yang orang jadi orang jahat dalam villain tu. Tapi kesian kat Panda dengan pirate untuk rewrite script, pasal aku tak boleh nak main. So sekarang ni aku rasa
Kalau contoh pun aku nak main, aku tak nak jadi apa tu dalam video diorang, aku just nak main biasa-biasa sahaja. So hopefully, wow, skeleton. So hopefully yo, sharpshooter asyut. So aku hopefully aku akan cuba main dengan diorang. Tapi macam kata aku, kalau boleh aku tak nak berlakon dalam video diorang lah. Pasal aku risau skrip diorang kan kelakabut disebabkan aku saja. So ya, insyaAllah aku akan cuba main lagi. So soalan seterusnya daripada Cuma aku nak cakap apa ni Zarif Pakes. Best tak video Azraf Swifty? Sekejap aku google lah siapa tu. Oh, budak ni. Ya. Aku kenal. Ya, aku ada tengok video dia 2-3 kali. Yes, video dia best. Entertaining. Aku suka cara dia edit. Pasal cara dia edit lagi rajin daripada aku. Aku rasa kalau contoh ni lah, aku boleh dapatkan member-member aku jadi editor. just untuk dia nak belajar untuk edit ke apa ke. So macam aku jadi record, lepas tu dia edit. Aku hopefully dia dapat edit lebih bagus daripada aku. Pasal cara aku edit memang paling pemalas. Aku just cut je. Aku tak ada letak macam subtitle ke apa-apa ke. So wow. Aku mati. Oh jangan. Aku tak set spawn. Aku tak set spawn pun untuk world ni. Okay, boleh buat. So kalau aku rasa kalau aku ada masa lebih untuk aku editing, banyak yang aku boleh buat. Tapi ya, aku tak ada masa untuk buat dan aku pemalas sikit untuk nak buat benda-benda macam tu lah. So aku suka video dia. Video dia memang entertaining. Memang aku suka. Kalau korang nak tengok channel dia pun, aku akan letak link dia kat bawah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, aku nak cuba buat video dengan dia, insyaAllah. Soalan seterusnya, kau pakai keyboard apa? Okay, keyboard. So aku tak pakai Razer punya keyboard pasal dia terlalu mahal. Tapi aku nak mechanical keyboard. Aku tak nak keyboard membrane. Tak tahu kenapa, pasal first time aku pakai mechanical keyboard, aku terus jatuh cinta dengan mechanical keyboard. So aku sekarang dah tak boleh pakai membrane keyboard dah. Bukan tak boleh, macam tak selesa nak pakai membrane keyboard. So sekarang ni aku pakai keyboard. Sekejap, boleh tak aku angkat sekejap? Okay, so aku pakai keyboard ni. Ni Armageddon mechanical keyboard. Yang ni model dia MKI-3. Harga dia murah je sebenarnya untuk mechanical keyboard. Aku cakap murah bukan pasal aku senang nak beli. Murah maksud aku macam usually mechanical keyboard harga dia mesti 300 ke atas. Itu harga normal untuk mechanical keyboard usually. Tapi mechanical keyboard ni aku beli dengan harga RM180 saja. So boleh katakan mechanical keyboard ni adalah mechanical keyboard yang paling murah yang ada dalam market ni lah. Susah sikit nak jumpa pasal ni model lama. Tapi kalau kau jumpa, aku recommend untuk ambil keyboard ni pasal untuk sesiapa yang nak try pakai mechanical keyboard dan jenis nak jimat duit macam aku, kau boleh beli keyboard ni. Pilih aku berabuk. Meja ni berabuk gila. Okay, so soalan seterusnya dah dekat habis ni. Danish Ahmad, can you give me some money? No. Okay, soalan seterusnya. Danish Farhan. Asal dua-dua nama sama aku je. Ejaan dia lain tapi nama dia sama. Bila start main Minecraft? 4 tahun lepas, 4 atau 5 tahun lepas. Aku rasa aku dah cerita dah, tapi aku tak apa, aku cerita lagi sekali. Aku start tahu pasal Minecraft ni pasal aku ada browsing kat YouTube. Aku jumpa satu channel yang nama dia Achievement Hunter. Patut Achievement Hunter ni adalah buat video pasal dia main game Minecraft. Dia masa tu dia main video ke 7 ke 4 dia main Minecraft. So aku macam, game apa ni? Buruk ke? Petak-petak. Cubalah main. Pasal aku ada laptop masa tu kan. So cubalah main. Aku main je game Minecraft. Malam tu aku main sampai aku dengar bunyi azan. Aku macam, wait a minute,
Subuh ke? Aku main sampai subuh. Every night aku main untuk sebulan sampai subuh. So, aku terus get hooked on terus dengan Minecraft. Wow, laba-laba. Mana kau? Tak apa. Yeah, aku terus hooked on gila dengan Minecraft. Sampai satu tahun yang aku tak main tu pun aku rasa macam nak main je Minecraft. Tapi sebenarnya before this, plan aku adalah untuk aku nak... before this aku nak tunggu update 1.9. Pasal update 1.9 banyak gila benda yang diorang tambah. Tapi aku rasa macam terlalu lama sangat aku nak tunggu 1.9. So aku macam well, dah tahun baru, why not make a Q&A video. So yeah, aku buat macam tu lah sekarang ni. And yeah, terima kasih kepada semua soalan-soalan yang ada kat sini. InsyaAllah aku akan cuba keluarkan lagi video lain. Aku nak cuba selamatkan villager. Mana villager tu? Aku nak cuba selamatkan villager kat belakang tu. Dan aku nak cuba buat rumah. Dan ya, kita akan cuba buat benda. Pasal aku tak tahu apa-apa pasal Minecraft sekarang ni. Redstone aku dah lupa dah. Dan aku rasa aku kena restudy everything balik. So ya, yeah. Hope you, episode kata aku tak tahu aku nak buat tak facecam. Kalau korang nak facecam juga, beritahu aku kat komen kat bawah. Pasal aku akan berbiasa 3 hari untuk record. Macam Sabtu aku release, Ahad Isnin aku akan rehat, Rabu aku akan record. So korang komen kat bawah kalau lebih daripada 3 ataupun 4 orang komen nak facecam, aku akan cuba buat facecam. Okay. So yeah, thank you guys untuk semua soalan yang ada. Ada soalan yang merepek aku tak nak baca, macam ada orang tanya kau handsome ke tak ke apa. Itu ya, malah aku. malah aku nak tadi. Oh, skeleton. Nice, dapat mormin. So benda soalan itu aku tak jawab lah. So macam mana pun, I will see you guys in the next episode. Hope you guys enjoy the video. Yeah, komputer aku lagging. Oh my god. Bye-bye. Assalamualaikum. Kan aku dah buat macam Jetsepticeye macam. aku suka gila Jetsepticeye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.